Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi PHRI Jambi sebagai salah satu lembaga jasa yang mendukung peran pemerintah daerah bidang wisata. Diharapkan ke depan melalui kolaborasi bersama dapat membangkitkan gairah pariwisata di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengajak para pengusaha hotel dan restoran untuk bersama-sama pemerintah membangkitkan kemajuan pariwisata di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris saat menerima audiensi dari Badan Pimpinan Daerah atau BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Jambi, di kediaman Dinas Gubernur Jambi, Selasa 9 Agustus 2022. Menurut Al-Haris, hotel dan restoran memiliki peran yang sangat strategis sebagai daya dukung dari pengembangan pariwisata. Dirinya juga meminta PHRI Jambi mampu bersinergi dengan kabupaten kota untuk meningkatkan promosi pariwisata. Kedepannya, Al-Haris berharap agar komunikasi serta kolaborasi bersama PHRI dapat terus terjalin agar bersama-sama memajukan pariwisata di Provinsi Jambi. Nah, kita ingin memang pemerintah itu ada kolaborasi dengan PHRI. Jambi ini sudah mulai bagus sekarang, sudah mulai banyak event-event, orang berkunjung ke Candi makin banyak, geopark makin banyak. Artinya adalah gairah Jambi di bidang wisata sudah mulai bangkit saya kira. Pemerintah itu juga ingin momen ini juga oleh teman-teman dari PHRI juga ikut terlibat di situ. Karena mereka juga melayani daripada orang yang tidak di hotel itu sendiri. Nah, perlu ada desain besar antara kami dan PHRI untuk bagaimana menyiapkan daerah dengan baik dari semua sisi, layanan wisatanya, hotelnya, restorannya, semua bangkit, itu harapan kita. Ya, kalau itu jadi, nah artinya Jambi ekonominya akan baik segera. Ya. Rian Chen, JEK TV melaporkan.